どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸。 Oke teman-teman, so ya, di video kita kali ini gue pengen coba game baru ya. Ini dari kemarin gue liatin player masih kayak 1000, 2000, 3000 gitu kan. Tiba-tiba jadi 14.000 gitu. Tapi katanya sih ini game simulator, jadi gue gak heran sih sebenarnya. Cuman ya Demon Slayer simulator tuh jarang banget sih. Jadi ya gue pengen coba lah, gue pengen lihat ya. Ya namanya adalah Demon Soul teman-teman. Kalau kalian mau main, gue kasih linknya di deskripsi, kalian bisa cek aja. Gue langsung awal-awal langsung disuruh pilih role pak. Dan sepertinya gue mau jadi demon aja kali ya. Atau ya jadi Demon Slayer dulu deh. Kita coba jadi Demon Slayer ya. Ntar gue buat yang akun satu lagi, baru yang demon. Wah ini low high, wah high lah, sorry ya. Bukan bisik kentang. Gak bercanda. Oke, gimana mainnya nih? Ada experience killing demon, oke. Oke ya, ini simulator. Kelihatan banget sih simulatornya tuh. Wah spin dong. Oke, spin, dapat apa nih? 12 jam sekali nge-spin pak. Dua kali apa tuh? Dua kali apa nih? Oke ini, ada Shinobu, what? Kok dia bisa pakai Shinobu? Gimana caranya, Cok? Ini apaan? Bentar kita coba lihat-lihat dulu ya. Oke, ini apa? Oh, ada beli-beli gini. Oh, ada roll-nya, Pak. Beli pakai bobak, Pak. Oke. Apa nih jadi Koco Shinobu? Oh, bisa jadi Koco Shinobu. Ini Kamado Tanjiro tapi Sun Breather ya. Ini kayaknya langka nih. Apakah bisa gacha di sini? Harusnya sih bisa ya. Oh, ini karakternya bisa diganti, Pak. Tuh ya. Gimana cara gantinya nih? Ya deploy lah, deploy. Udah ya. Coba kita ikutin dulu lah teman-teman mainnya gimana. Wah, ini ada kode lagi. Nanti deh gue coba cek kodenya deh. Bentar gue pengen coba dulu kayak gimana mainnya, Pak. Oke. Oke. Ya, ini simulator banget sih. Mirip kayak ABX gitu teman-teman ya. Skill gimana? Efeknya boleh juga sih. Efeknya boleh loh, enggak jelek loh efeknya. Not bad, walaupun ini simulator sih. Bisa di AFK nggak sih nih? Harusnya bisa sih ya kalau AFK. Ini apa nih? Oh, itunya harus diambilin. Oh, dua kali itu tuh dua kali ini. Jadi ini tuh kayak apa ya? Kalau di pet sim tuh kayak koin gitu kali ya. Kayak koin diamond gitu kali ya. Cuma di sini kayak gitu. Coba Q. Wah, ini per karakter ada levelnya kah? Bentar, nih ada lagunya. Anjir, gue nggak suka banget sumpah. Gue nggak suka lagunya, Cok. Pencet apa hilangin lagunya, Jer? Oke. Akhirnya bisa dimatiin gitu kan musiknya. Nah, let's go. Ini by the way gue awal-awal langsung lawan boss pak. Ini level-level apa sih, level playernya atau level yang karakter kita ya? Levelnya di mana pula gue gak bisa ngeliat, Cok. Ini apa nih? What is this? Premium can receive gue premium, Cok. Nah, karena gue premium gue bisa pakai Genitsu. Itu pakai Genitsu dong. Widih, mantap pak. Player platform buat apa nih? Oh ini gacanya. Tanjiro langka pak. Beli 0,10, what the fuck? Ya ini pet simulator banget sih. Pet simulator tapi Demon Slayer ya. Tapi gak apa-apa lah, not bad. Ada skill ya, not bad. Beda ya. Coba kita gacha. Satu kali dulu deh, satu kali berapa sih? Oh ada Legendary PT tuh 500. Nice. Oke, dapat Inosuke cowok gue cowok. Oke, not bad. 72% sih. 100 per gacha pak, gila. Banyak banget pakai, coba. Inosuke lagi. What? Oh, XP. Jadi kalau misalkan kalian dapat yang sama, itu dia masuknya ke XP, Pak. Nih ya. Masuknya ke XP, teman-teman ya. Oke. Bentar, ini ada boss appear. Please go to teleport door at Mugen City. Di mana teleport door, anjir? Where is teleport door? Oh, itu tuh. Itu kali itu ya? Sumpah ini nggak bisa lari lagi. Nggak bisa lari, imagine. Gua nggak bisa lari, aduh. Coba kita lihat Zenitsu dulu deh. Zenitsu skillnya kayak gimana, Cok? Coba. Yo, ilah, kok lamban. Gak kayak listrik ya, lamban ya, imagine. Waka, pak, buset darahnya. Nyerangnya lama banget lagi, anjir. Wah. Oke, bentar ya, gue coba kalian yang ini dulu. Gue pengen lihat satu kali ngalahin gini dapat berapa ya. Karena nih radaan ya teman-teman, kalian mesti kumpulin sendiri. Apakah ada game pass-nya gitu? Ada nggak sih game pass? Game pass yang bisa bikin kita jadi auto collect gitu. Wah, kalau ada auto collect tinggal AFK di sini doang sih. Kalau ada auto collect GG sih teman-teman ya. Nih kayak gini-gini nih kan bisa collect tuh. Dapetnya banyak juga sih. Bentar gue cek game pass-nya ada enggak sih game pass-nya. Auto collect gitu ada enggak? Ah, ada nih, Cuk. Magnet.
Ah, beli bodoh, beli. Ini sangat berguna nih anjir. Ini sangat berguna ya. Sangat berguna gitu kan. Oke, purchase magnet. Ini apa nih? 2 kali soul. Oh. 2 kali XP. Ini apa? Oh, auto, Pak. Auto attack. Ini juga bagus sih. VIP 25% draw roll. Wih, lebih murah tuh ngedrawnya teman-teman ya. Oke, not bad sih, not bad sih. Ini quick run juga kayak boleh nih buat jadi cepat larinya ya teman-teman ya. Eh, berguna juga nih. Waduh. Oke, yaudahlah. Let's go lah. Karena gue udah punya apa namanya? Magnet. Harusnya udah enak nih. Oh, ini Mugen nih. Coba lawan Mugen, Cok. Let's go. Teleport to Mugen City. Oke, bosnya siapa, Pak? Oh, dia. Dari berapa? 1M. Really? Wah, ini bakal lama banget sih. Reward, kalian baca nih, reward based on damage. Jadi kalau kalian ngedamage-nya lebih banyak ya, dia akan lebih banyak dapatnya, Pak. Oke. Wah, ini mesti naikin level dulu sih. Gue level 1 gak ada damage, Pak. Lihat damage gue cuma cepe. Ini dari 4M anjir. 4M, 8M sisanya loh. Tuh, saya sampai kapan nih? Ini ada daily mission juga. Mendingan gue daily mission dulu lah. Gak kuat, Pak, ini mah. Bosnya terlalu susah, Cok. Gue masih kemana nih? Oh, ini baik nih, baik. Percuma, teman-teman ya, percuma. Karena damage gue pasti kalah gitu kan sama yang ini nih. Sum Tai Wong, anjir namanya. Sum Tai Wong gitu, imagine kan. Gila, damage-nya 1,8M dong. Udah, return dulu lah. Kita main-main dulu, teman-teman, di sini ya. Cari ngumpulin sih. Oh, ini apa nih? Ada NPC, Cok. Join group. 2 kali. Wah, gua join group sekarang, coy. Join group sekarang biar bisa ngedapetin itu, coy ya. Oke, let's go. Oke, gua udah join group, terus gimana? Gimana cari chief-nya nih? Apakah gua harus relock dulu? Kayaknya harus relock dulu ya. Bentar deh, gua relock dulu deh, teman-teman ya. Oke, gua udah join lagi. Jadi kita langsung aja receive. Nah, receive 2 kali itu apa? Game pass, Pak. Itu kayak game pass dah. Iya sih? Kalian free game pass loh anjir. Iya sih? 2 kali itu 2 kali apa maksudnya? Ini waktu atau gimana sih? Gua gak ngerti dah. I don't understand. Gua gak ngerti sih. Tapi ya pokoknya kalian dapat 2 kali. Apa sih namanya ini? Fire. Kok tiba-tiba gua langsung 2,3K sih? Oke, okay. Tiba-tiba gua langsung 2,3K. Kita gacha lagi lah. Gacha lagi. Bentar, gua penasaran gimana cara naik level ya. Itu yang gua bingung, Cok. Cara naik levelnya gitu. Gua bingung banget. Gimana dah? Gue mesti kill Yahaba, kill Mukago, kill boss. Oke, wah gue gak ngerti sih. Bentar, gue bunuh dulu. Ini lama banget lagi nyerangnya, anjir. Ini auto attack enak banget sih pasti. Kalian bener-bener bisa AFK tanpa auto click, Pak. Tapi tetap butuh auto click sih. Kalau enggak, kalian DC gitu kan. Oke. Terus gimana cara naik levelnya ini gue, Cok? Let's go. Widih, gila. Genitsu boleh lah. Efeknya boleh sih ini Genitsu. GG juga teman-teman ya. Kalian cuman butuh premium doang udah bisa ngambil gitu kan. Oke, okay. Ini spin gak berguna kayaknya ya. Ini ada batu apaan ya, gak berguna. Oke, okay. Gua kira gitu kan kita bisa naik level gitu kalau mukulin batu, Cok. Ada mochan gak? Oh nggak, si Camil anjir, si Camil dapat AK. What, si Galuh dapat AK. Wah gila, itu yang 0,10% kan. Wah, gua gacha sih, gua mau dapetin, Cok. Anjir, 0,10%, Cok. Auto. Legendary PT sih ada sih, lempeng 500, teman-teman ya. Harusnya gampang dapetnya sih. Wih, Shinobu. Gila, gue dapet Shinobu, jir. Dapet Nejuko. Oke, Nejuko biasa sih. Nejuko kaman ya. Tanjiro lagi. Oh, ini XP. Oh, ya bener, XP dari sini. Gue lupa, Cok. XP-nya dari ngegacha, teman-teman. Dapet Rui lagi tuh, gue tuh. Jadi dapat XP-nya tuh dari gacha. Jadi setiap kali kalian gacha, kalau dapat yang sama, dapatnya XP. Nah nih, Inosuke, gue mau naik level nih, anjir. Imagine gak sih? Let's go, Tanjiro lagi. Gila, satu gacha nambah cuma 500 XP, Pak. Inosuke lagi, Cok. Really, Nezuko. Oke. Okay. Ini setiap gacha 100 kan ya? Dan dia 500. Gampang sih, teman-teman ya. Gampang untuk dapetin ini kayaknya nih, dapetin yang langka-langkanya karena ada PT-nya, Cok. Itu yang bikin langka, yang bikin gampang ya. Gak kayak di pet sim. Kalau di pet sim kan emang ada secret segala macam. Apa di sini ada secret juga ya? Mungkin ada juga secret kali, teman-teman ya. Kalau kalian tahu secretnya apa, kalian komen di bawah aja, coy. Mungkin secretnya Yorichi gitu atau apa gitu, mungkin, atau Muzan mungkin, I don't know. Nih, aduh, nih lama bacok. Dapat please. 0,10. 0,10 tuh literally lebih langka daripada di STD, Cok. Di STD 1% nih 0,10, buset. Oke, habis. Gak dapat, teman-teman ya, dari 1000 gak dapat satu pun, Pak. Tapi gue dapat Rui sih. Gue dapat Rui, gue dapat Shinobu ya. Shinobu 6%, not bad. Gue pakailah Shinobu.
pakai Shinobu deploy. Let's go, kita lihat Shinobu gue, cok. Shinobu Kocho, gila mantep pak. Pakai Shinobu moment gak tuh gue. Gue pengen lihat skillnya kayak gimana kalau Shinobu. Apakah dia ngepoison? Harusnya sih dia poison ya, mana sih? Yahaba, di mana kamu Yahaba? Mana nih Yahaba? Susamaru dong Nani. Yahaba, wah susah banget anjir. Kita masih nyari-nyari kayak gini, mainnya di sawah-sawah lagi. Ya ini mainnya ya begitulah, namanya simulator teman-teman ya. Wah anjir, OP pak Shinobu pak. Gerakannya lebih cepat lagi daripada Zenitsu. Widih, gerakannya lebih cepat. Oh ini baru mantep nih, ini baru mantep teman-teman ya. Ini baru kece. Skillnya pun keren gitu kan. Darahnya 7k anjir. Yuk. Wih sakit anjir. Oke. Ya ini kayaknya video kita cukup sampai sini ya teman-teman. Ini game simulator sih. Jadi kalau kalian mau main ya silakan main ya. Gue tahu beberapa dari kalian pasti suka juga main simulator AFS gitu-gitu kan. Ya ini mirip-mirip AFS gitulah, kurang lebih lah teman-teman ya. Kurang lebih ini lebih mirip ke AFS daripada ke Pet Sim sih menurut gue ya. Kalau Pet Sim kan ada pet-petnya, kalau ini enggak, ini benar-benar kayak AFS sih walaupun enggak ada ininya juga. Kalau AFS kan ada kayak anak buahnya kan, ini enggak ada, cok. Ini kalian sendiri, jadi kalian ngegacha untuk kalian pakai karakternya sendiri gitu teman-teman ya. Not bad sih. Gila, unlocknya 50 enggak tuh, imagine. Gue mesti gacha sampai dapat dia terus gitu. Sampai naik level ke 50, gila kali. Satu kali enggak berapa? Oke, 300 satu gituan, Pak. Tapi ini enak sih, bisa di AFK sih. Itu siapa tuh? Gue ambil lah. No! Gue mau ambil. Bisa enggak ya? Gue sampahin. Sampahin. Aduh, gak dapet dong. Ih, dapet dong. Widih. bisa disampahin juga ternyata di situ, teman-teman ya. Ya, oke, kayaknya video kita cukup sampai sini aja. Game-nya asik sih menurut gue sih, not bad lah ya. Gue sampein lagi anjir. Maaf ya bang ya, gue sampein mulu bang. Lumayan dapat duit, bang. Untuk game linknya, ntar kalian cek deskripsi aja karena gue akan taruh di situ teman-teman ya. Jadi kalian bisa langsung coba main aja. Ini asik sih, bisa auto juga, cok. Auto beli, auto attack, oh ya bener ya. Oke, ya. Thank you buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian suka, subscribe jika kalian mau. Gak usah sampai berubah. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye.